Oh gitu sekarang mama. Mama berani-beraninya membawa pria ke dalam rumah ini. Bukan. Tidak, mama sudah ketahuan. Mama berselingkuh. Aku minta sekarang kita cerai. Pak, jangan begitu, Pak. Mama dan Papa sudah mau cerai. Upin, tidak nak, tidak. Papa hanya salah paham. Salah paham apa? Ini ada pria di dalam kamar kamu. Kamu sudah mengkhianati aku. Aku tak sangka kamu begitu, istriku. Aku akan gugat cerai kamu sekarang. Upin, 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 Upin. Lebih baik aku kabur dari rumah. Mama dan Papa sudah tidak sayang lagi sama Upin. Upin kabur aja dari rumah. Kenapa mama bisa melakukan hal seperti itu? Padahal aku sangat menyayangi mereka berdua. Tapi nyatanya jadi seperti ini. Aku akan kabur dari rumah, jauh dari kota ini. Biarkan saja mereka mencari aku. Aku tidak akan pulang. Aku sakit hati melihat keadaan orang tuaku seperti itu. Aku jadi broken. Mama selingkuh dengan pria lain. Papa tiba-tiba mau menggugat cerai mama. Lalu aku akan ikut siapa? Mungkin dengan aku kabur dari rumah, semua akan selesai. Biarkan saja papa mencari aku. Aku tidak akan pulang. Sakit hati Upin. Lebih baik Upin di sini aja. Upin, di mana kamu nak? Upin, Upin, di mana kamu sayang? Hah, jangan panggil sayang. Kamu yang mengakibatkan semua ini. Dasar berani-beraninya kamu membawa laki-laki ke rumah. Pergi kau. Papa, tunggu dulu, Pa. Aku mau mencari Upin sekarang juga. Pergi kau, jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku, woi. Pergi. Papa, dengarin dulu penjelasanku. Aku mau mencari Upin sekarang juga sendiri saja. Pergi keluar kau dari mobil. Tidak, Papa. Papa, dengar dulu penjelasan mama. Tidak ada penjelasan apapun. Kamu sudah membawa pria di dalam rumah kita. Papa, itu adik aku. Hah? Itu adik kamu, Ma? Ya, astaga. Papa, tadi Pa, aku sudah mau menjelaskan ke Papa. Tapi Papa ngegas saja, Pa. Aduh, Mama, maafin Papa. Papa langsung bilang cerai-cerai aja di depan anak kita, Pa. Upin jangan sakit hati, Papa. Waduh, maafkan aku. Jadi yang salah
yang salah papa lah. Ya astaga, maafkan aku mama. Kita cari sama-sama Upin sekarang juga ya. Tunggu papa lapor ke polisi dulu setempat agar bisa menemukan si Upin. Semoga saja Upin tidak lari jauh dari rumah. Dia membawa mobil Lamborghini kita ma. Aku mau pingsan aja papa. Maafin aku ma. Pak, bisa kerahkan anggota untuk mencari anakku. Dia kabur dari rumah pak. Baik komandan, aku segera lapor. Oke, terima kasih. Pak Upin. Tenang, Ma. Kita cari Upin sama-sama. Semoga dia tidak terlalu jauh dari kota ini. Kasihan anak itu. Aduh, ini ya akibat aku terlalu emosi. Kenapa Mama tidak bilang kalau itu adik Mama? Aku mau bilang, tapi Papa sudah langsung aja emosi. Bilang Mama bawa laki-laki ke rumah. Astaga Ma, Papa tidak tahu. Kenapa Mama tidak pernah cerita kalau Mama punya adik laki-laki? Dia di perantauan ikut perang melawan player lain Pak. Dia player PUBG. Oh gitu ya. Aduh, pendesan saja Ma, aku kira itu selingkuhan Mama Pak. Selingkuhan Mama. Aduh. Tidak Pak, mana mungkin aku akan selingkuh dari Papa. Papa kan kumisnya tebal dan ganteng. Ya itu juga mah, Papa kan ganteng. Nggak mungkin lah ya Mama selingkuh. Iya Pak, tapi di mana Upin? Upin. Sabar Ma, Papa.